Apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel FBN. Pada kesempatan kali ini langsung ayo Wisre, seperti biasa nih kita akan lanjutkan lagi game Lego Marvel Super Heroes ini teman-teman. Dan sekarang kita bersama Iron Man, Spider-Man dan Thor lagi yo. Mantap jiwa teman-teman. Karena di part yang lalu kita gagal mengalahkan Magneto. Karena di part yang lalu itu yang kita lawan itu bukan Magneto tetapi Mystic yang menyamar menjadi Magneto yo. Dan sekarang ini kita harus mengejar Magneto, Doom dan juga Loki untuk mereka bertiga itu sedang apa sih, ngomong apa sih aku ini teman-teman. Mereka bertiga sedang membuat sebuah kayak pesawat gitu teman-teman dan mengangkat pulaunya gitu loh. Pulaunya diangkat menggunakan semacam pesawat tersebut teman-teman. Saya nggak tahu itu bener pesawat atau bukan, Rek. Oke. Ngomong-ngomong kita harus kemana ini, Bro? Sabar. Agak jauh ini tempatnya Iron Man sebenarnya yo. Sepertinya maksudnya. Ah, kok bingung terus aku ngomong apa. Dan kita ini sekarang menuju ke tempatnya Iron Man untuk mengambil pesawatnya Iron Man teman-teman untuk mengejar Doom, Loki dan juga siapa tuh? Magneto yo. Oke. Kayaknya agak jauh ya tempatnya yo. Katanya sih di Central Park. Nah, ini dia kayaknya ya teman-teman ya. Agak ke bawah sedikit mungkin dan sedikit ke depan sana teman-teman. Oke. Ayo Iron Man cepetan. Kok malah berhenti sih? Lah. Aneh banget. Jauh banget, Rek. Oh, itu dia. Sampai. Nah, lulu, kok gitu. Nah, ini dia, Rek. Oke, kita sudah sampai, teman-teman. Mana? Oh, ini. Oke. Oh, pakai Spider-Man, Bro. Nah, ini dia. Oh, itu. Waduh, tersembunyi banget, Bro. Kok bisa begitu, yo? Pakai Spider Sense langsung muncul, Pak. Oke, langsung aja, wis. Kita interaksi, teman-teman. Sip, kita harus ngapain nih? X. Oh, saya ngerti sih. Sabar. Nah, kayak gini mungkin. Sip. Nah. Satu lagi, sip gini. Nah. Oke, sudah berhasil, teman-teman. Mantap. Terus pesawatnya di mana? Muncul dari dalam danau apa ya? Atau ini? Waduh, tiba-tiba muncul aja, kaget saya. Dan saya tepat berdiri di situ gitu loh. Langsung mengarah ke pesawatnya, Rek. Oke, mantap. Wah, keren banget, teman-teman. Wah, keren banget. Gokil ya, Tony Stark, teman-teman. Wah, itu dia roketnya, Rek. Wah, keren sih. Ini keren banget, Rek. Sudah jadi pesawat. Wah. Pesawat jet, yo. Mantap. Now I remember. Keren banget, teman-teman. Oke. Cara naik gimana? Loh. Kok nggak ada, nggak bisa naik, teman-teman? Sih. Kita harus ke situ lagi apa ya? Loh. Lah. Gimana sih? Loh. Apa sih? Loh, tadi nggak bisa di... tadi nggak bisa dinaiki loh, Pak. Oke, nah itu dia, teman-teman. That's Magneto's space station. Asteroid M. Ah, iya benar, namanya Asteroid M, ya. Swarming with bad guys and booby traps. Any shield agent attempting to gain entry should proceed with extreme caution. Wah. Ya iyalah, pasti banyak sistem pertahanannya itu. Hey guys, don't be alarmed. No harm. Ngapain sih? Nah, ini dia mereka, teman-teman. You do know he's the god of mischief. His involvement is vital to my rule of this earth. You can be in charge of metal recycling. Intruders. I will deal with them. Dr. Doom, our victory is nigh. Gak jelas.
Wow, kita berhasil masuk, teman-teman. Really? How did Doom get preferred parking? Let's tell him. Dibuang loh pesawatnya Doom. Oke, teman-teman, ini dia misi kita yang berikutnya. Ya ampun, langsung loh, Pak, langsung lawan Magneto sepertinya kita, teman-teman. Oke, tapi tidak apa-apa. Di sini kita bersama Iron Man, teman-teman, yang bisa mengeker seperti ini, dan kita tembakan rudal ke arah musuh, dan musuhnya bakal langsung modiar. Dari sini nyampe enggak? Nyampe sih. Sebentar, kita mendekat sedikit, teman-teman. Oke. Boom. Oke, sip. Te Magneto tadi mana, Rek? Magneto kabur yo. Boom. Woi, mantap, Bro. Oke, sip. Habis enggak musuhnya? Habis enggak, teman-teman? Ah, masih ada ternyata. Banyak banget, Rek, musuhnya, Rek. Muncul terus iki. Sabar. Tak keker semuanya. Sret. Enak lho, Rek. Sumpah, Rek. Kon. Oke, sip. Wah, musuh muncul saja. Udah, Bro. Udahlah, Bro. Kalian enggak akan bisa menang. Atau di sini kita disuruh ini, teman-teman. Disuruh cari sesuatu. Kalau enggak bakal muncul terus itu musuhnya, yo. Oke. Satu sudah ketemu. Apa ini? Ada yang bisa ditata? Enggak bisa. Enggak ada maksudnya. Oh, ada silver Lego object sih. Sih. Ini loh. Nah. Oke. Okay. Oh, iya, itu untuk Thor, teman-teman. Tapi sebentar. Kita kelilingi dulu tempat ini, Rek. Ini tempatnya luas banget, teman-teman. Dapat, Rek. Ya ampun, dibekukan. Ternyata di situ ada sistem pertahanan, teman-teman. Oke, sabar, Rek. Waduh, di situ ada api. Ternyata. Oh, ya ampun. Ternyata di situ ada musuh, Bro. Si. Ini loh. Jadi kaker enggak? Ah, itu yang menyebabkan kita dibekukan, dan ini juga yang menyebabkan kita disemprot api, teman-teman. Bisa dikeker gak? Nah, ini dia. Boom, mampus kon. Oke, sip, sudah. Sirek. Di sini apakah ada rahasia? Ini mungkin. Dapat 2 dari 3, teman-teman. Ini lagi. Wah. Oke. Adakah sesuatu yang bisa ditata? Tidak ada. Oke lah, langsung aja, wis. Kita interaksi benda yang tadi, teman-teman. Nah, ini dia. Kita pakai Thor, Shred. Mantap. Terus kita charge seperti biasa, Rek. Seperti ini. Mantap jiwa. Sip. Oke. Wow. Ada yang bisa ditata, teman-teman. Sepertinya ini sebuah kendaraan kayaknya ya. Oke, tata Thor. Kok gak bisa ditata sih? Gak bisa ditata, Rek. Nah, kita harus ngapain ini, Bro? Loh. Kok aneh? Nah, kok gini sih? Gak ada yang bisa ditata apa, yo? Bro? Ah, ini nih. Kadang-kadang ngebug ini nih. Saya males, teman-teman. Atau ini ditatakan? Enggak. Apa sih? Kok gak ada yang bisa ditata, teman-teman? Loh. Aneh banget. Seharusnya kan itu tadi kan ada benda-benda ya. Terus itu seharusnya bisa ditata, Bro. Apa ini? Harus sesuatu. Apa sih ini? Tuh, nggak bisa ditata, teman-teman. Aduh, ngebug ini sepertinya, Rek. Ngebug atau nggak ini, teman-teman? Oh, ya ampun. Ada lagi. Maaf. Nggak lihat. Nggak dikasih tahu. Gimana saya bisa tahu ada di sini, Bro? Nggak lihat saya, teman-teman. Maaf, Rek. Oke, kita cat dulu. Oke. Saya pikir itu pas tadi ada benda-benda yang keluar atau Lego-Lego yang keluar dari sini tuh bisa langsung ditata. Ternyata tidak, yo. Karena ada lagi di situ tadi. Nah, ini dia. Nah, ini baru bisa. Hah, gini aja repot. Set. Oke. Akhirnya. Kita bisa membuka ini. Get ready apa? Hang on, everybody. Oh. Kok bisa hanya pintu gerbang itu saja yang kesedot ya? Gak semua benda yang ada di sini, teman-teman. Your god powers aren't helping, Lightning Rod.
Dapet rek, mantap. Oke, sip, sudah, langsung aja teman-teman, kita ke depan sana. Ayo masuk. Nah, itu dia Magneto. Do see yourself out. I'm rather busy. Oke, Magneto, tunggu kau ya. Saya akan kalahkan kau, Magneto. My hammer has an appointment with his head that must be kept. Kita pakai Iron Man saja, rek. Wow, mantap. Mampus, kon. Wow, mantap jiwa, yo. Ini bisa dihancurkan nggak? Tidak bisa sepertinya ya. Harus pakai karakter yang punya telekinetic power mungkin ya. Sepertinya sih gitu. Oke, kita save dulu saja teman-teman. Untuk jaga-jaga saja nanti kalau ngebug kan enak. Ngulangnya nggak dari awal banget ya. Boom, 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 boom. Wuhuu, enak lu pakai Iron Man Y. Temen nih lu enak. Dilempar bos. Ya saya yang jatuh. Lul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 . Ini bisa ditarik. Tuh tapi ada musuh sih, udah. Kita tetap dulu ini bro. Seruet, mantap. Apa itu? Kayak apa ini? Kayak apa itu? Enggak buat apa-apa rek. Oke coba kita ke atas ini teman-teman. Butuh ini. Butuh Wolverine. Tidak. Saya tidak bisa menginteraksi rahasianya, teman-teman. Ah, ya wislah. Terus ini buat apa ini? Gak tahu saya. Ya wislah. Kita maju saja ke depan sini, teman-teman. Sip, ini kita potong dulu. Waduh. Kenapa deh? Magneto. Wow. Dia memblokir jalannya, teman-teman. Dia hancurkan pesawatnya sendiri gitu loh. Lucu Magneto ini. Oke. Sini kau. Nah, laser. Wih, laser lagi rudal maksudnya. Ah, ini butuh magnetic power. Tidak bisa sekarang, yo. Hah? Oke, kita laser saja ini. Wah, banyak koin, rek. Ambil dulu lah koinnya lah. Siapa tahu nanti hilang koinnya, teman-teman. Lumayan. Ayo. Lah. Oh, aku potong, bro. Oh, ini dia. Lama banget kepotongnya. Ada koin, ada koin. Ambil. Lumayan. Laser lagi. Ayo. Waduh lama yo. Lasernya rek. Oke. Satu lagi. Mantap. Sip. Buat apa itu emangnya? Lah. Nggak buat apa-apa bos. Ternyata bos. Oke. Sepertinya minikit yang ada di sini tuh kita harus pakai ini ya. Magnetic power. Saya sampai sekarang nggak tahu loh pak. Karakter apa yang bisa apa namanya menginteraksi magnetic Lego seperti itu teman-teman. Sampai sekarang nggak dikasih tahu saya. Apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Oh, ada apa itu? Oh, pakai Thor. Ayo kayak Thor. Boom, mantap, sip. Terus kita pakai Spider-Man lagi, teman-teman. Ayo tarik. Tarik. Sret. Oke. Wow. Itu angin apa, bro? Pipa untuk angin, untuk ventilasi udara mungkin ya. Oke lah, kita tata saja ini teman-teman. Apakah ini? Kita lihat saja bareng-bareng. Nah, sepertinya itu untuk Thor. Ayo Thor, giliran kamu Thor. Thor, wah ini dia. Kita charge dulu listrik kita. Red. Boom, mantap. Terus kita charge benda ini teman-teman. Shred. Oke, wow. Disedot bro, wajur kabe bro. Sip. Oh jangan bilang ini benda. Oh iya saya lupa ya, Magneto kan bisa mengendalikan besi ya, atau dia bisa menjadikan dirinya seperti magnet. Mungkin ini hanya Magneto yang bisa menginteraksi magnetic Lego seperti itu ya Reo. Kok saya bingung ya. Padahal kan gampang. Oke. Ke kanan sini ada apa? Sabar Reo. Kita lihat sesuatu dulu teman-teman di sini, apakah ada rahasia atau tidak. Lumayan kan kalau ada. Wah, ada musuh, rek. Gak ada rahasia, ada musuh tapi. Oke. Sini kalian. Ya, kalau nggak pakai Spider-Man, mereka nggak sekali tembak tuh. Kalau Spider-Man, apa namanya? Kalau Iron Man sekali tembak, rek. Lah. Apa kau? Lah. Kon, mampus, kon. Oke. Ini buat apa? Ini buat apa sih ini? Ngomong-ngomong teman-teman, saya nggak tahu ini buat apa sih. Gak muncul apa-apa gitu loh. Yowis lah. Sip. Kita lanjutkan lagi.
Makai Spider-Man untuk nempel di dinding. Itu butuh siapa tuh? Kok ada tanda tanya itu di situ, teman-teman? Oke, okay. Wah itu dia Magneto, rek. Dia kabur-kabur terus ya. Kenapa dia tidak langsung melawan kita, teman-teman? Oh. Kenapa tuh tadi tuh? Si, banyak musuh. Yongono Iron Man, mantap Yongono, mantap jiwa. Ambil dulu koinnya. Sekarang kita tinggal ambil saja koinnya. Mantap. Wah, enak banget rek kalau pakai Iron Man ini, rek. Terlalu overpower sih sebenarnya, teman-teman. Terlalu OP ini, yo. Tuh. Sekali gitu saja langsung modiar musuhnya. Oke. Kita atur dulu terus kita tekan lagi tombolnya. Ayo tekan. Nah. Mantap. Wow, tuh. Mantap jiwa lu. Wow. Ini bisa dihancurkan enggak? Oh, bisa direp. Cari. Lumayan. Cari rahasia juga di sini, teman-teman. Siapa tahu ada. Tembak jaring. Oh, tuh kan ada yang bisa ditata. Nah, ini loh. Oh, ya ampun, ini kan tempat keluarnya musuh ya. Kita tutup seperti ini, musuhnya tidak akan keluar lagi, Re. Oke. Saya baru mengerti. Sip, sudah ada rahasia lagi enggak di sini? Sepertinya sih tidak ada. Oh, ini harus ditahan, Pak, tombolnya, Pak. Harus ditahan. Oke, kita pakai Iron Man. Oh, salah. Yang nahan tombolnya itu seharusnya Thor dan juga Iron Man. Nah. Ini kita tahan menggunakan Iron Man, teman-teman. Karena tadi ada handle yang bisa ditarik oleh Spider-Man, rek. Tuh. Ini dia. Tuh, kan? Oke. Tap, sip. Spider-Man kuat banget. Pintu sebesar itu dihancurkan begitu saja, teman-teman. Oke, sabar. Lumayan. Ambil dulu koin-koinnya, bro. Sudah separuh ini koin kita. Sebentar lagi akan True Believer. Aduh, hilang. Ya, hilang semua. Oke lah, kita maju saja. Kita sudah di luar angkasa ngomong-ngomong ini, rek. Kita lihat saja, bro. Jangan sombong dulu kau, bro. Mau kemana kau? Mau kabur kau ya? Ah, iya, kabur lagi. Dia ngomong nggak bisa mengalahkan dia, tetapi dia kabur-kaburan terus. Itu artinya kan dia takut ya. Oke, sini kalian maju semua. Wow, ini mantap ini, lihat yo. Boom. Wow, mantap jiwa teman-teman. Epic rek, Iron Man ini rek, sumpah terlalu OP rek. Aduh, jatuh. Sih, ganti Spider-Man. Ya, Spider-Man gak jalan. Oke, kita begini saja biar cepat. Sip. Terus kita cari ini. Dan ini apakah? Saya juga tidak tahu. Oh, agak Iron Man, bro. Sip. Lo. Bukan gitu, Iron Man. Oke, kita tekan terus. X-nya, itu dia Magneto, rek. Kita bawa kemana itu, Magneto itu? Sabar. Oh, kita ke arahkan ke kanan sini mungkin ya. Sip, sampai. Oke. Mana dia? Thor sudah siap-siap, rek. Dia sudah melempar palunya gitu loh. Apa namanya palunya Thor itu? Mjolnir, yo. Mjolnir. Oke, wah itu dia. You come to my lovely asteroid, M, but I don't get a housewarming gift. I say thee nay! Good luck magnetizing Thor's god hammer. Oh, and I've demagnetized my armor just for this occasion. Yeah, I took a bath. That's all I did. None of my mutant kin here to betray their race. Oh, what a delightful change of pace. Oke, apakah kita akan melawan Magneto kali ini? Waduh. Wah, kita melawan Magneto lagi, rek. Sebelumnya kan kita melawan Magneto palsu. Nah, ini kita melawan Magneto yang asli, teman-teman. Gimana nih cara melawannya? Wah, dia sudah menjadi raksasa gitu, teman-teman. Wih, gimana cara melawan dia, rek? Ada rahasia nggak di atas-atas sini? Si. Cari. Nggak ada sepertinya ya. Yuslah, kita fokus saja untuk melawan Magneto, teman-teman. Tapi saya nggak tahu ini gimana cara melawan dia. Besar banget dia. Gimana? Maksudnya gimana? Oh, ini ada yang bisa didata nih. Tapi sabar, kita harus tunggu dulu itu. Oke, kita keker saja, rek. Seperti ini, rek. Boom. Mampus. Kita harus menunggu ini, rek. Kita harus bertahan. Sampai kita bisa mencari sesuatu untuk
digunakan untuk melawan atau mengalahkan Magneto, teman-teman. Eh, itu tuh. Bisa digeser enggak? Oh, bisa. Oh, langsung bisa diserang, teman-teman, Magneto. Tuh. Langsung bisa diserang. Aduh, kelempar saya, sakit banget. Ah, ini nih. Bisa jalan nih. Coba. Apa ini? Setrika, bro. Setrika apa itu, yo? Setrika atau apa itu, yo? Oh iya, setrika, teman-teman. Dilemparkan ke Magneto. Oke, sini kau, Magneto. Saatnya kita bertarung, bro. Kok nggak bisa dipukul? Lo. Nggak bisa dipukul, teman-teman. Oh, bisa. Nyawa dia panjang banget, Rek. Dan ngomong-ngomong, saya masih belum mendapatkan True Believer ini, bro. Cari kawan kemana lagi nih kita? Sedikit lagi True Believer itu. Oke, ayo. Kalian muncul saja yang banyak. Biar saya dapat koin juga yang banyak. Tuh, seperti ini, Rek. Oke, ada lagi. Ya, cuma satu-satu munculnya musuhnya, teman-teman. Ya, gimana cepat bisa dapat True Believer kalau begini caranya, bro. Munculnya nggak banyak, Rek, musuhnya, Rek. Ah, nggak dapat True Believer ini kalau begini caranya saya, teman-teman. Musuhnya munculnya dikit-dikit banget. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita fokus aja ke Magneto. Tembak lagi. Oke, sebentar. Ada lagi tuh yang bisa ditembak. Ada lagi nggak? Keker. Oke, ada lagi, teman-teman. Oke. Aduh. Se. Saya bingung ini. Masalahnya, kalau kita tembak tuh nggak berpengaruh, Rek. Lihat, yo. Tuh, nggak berpengaruh, teman-teman. Wah, ini dia. Ada lagi Lego objek yang bisa kita tata. Ayo, cepet. Airman, cepetan. Oke. Pakai Thor kali ini. Ya, Thor. Tuh, bos. Ayo, Thor. Se. Ini dia. Ayo. Ayo, Thor. Cepetan, Thor. Boom. Wow, kena, bro. Mantap. Sini kau. Satu nyawa lagi. Aduh, nanggung banget. Lepalkan. Oke, teman-teman. Keker lagi. Ah, banyak musuh nih. Mana banyak musuh? Ayo kalian berkumpullah. Mantap. Lumayan. Walaupun poinnya cuma dikit-dikit banget sih, tapi lumayan lah, gak apa-apa. Aduh, dikit lagi True Believer, Rek. Tapi wih. Wah, kena, bos. Kambing. Wah. Terbang tinggi lah. Yang tinggi. Aduh, masih kena tuh. Serek. Harus konsentrasi nih. Kita tunggu lagi sampai Magneto. Lumayan koinnya. Kita laser seperti ini, Rek. Oke. Apa kau? Aduh, kena, Rek. Lempar saya. Wait, sekarang. Aduh. Oke, gak ada musuh. Oh, ada. Ah, ini banyak banget, teman-teman, mereka. Kok malah lompat Iron Man. Keker. Nah, seperti itu. Mantap. Ah, koinnya dikit-dikit banget. Gak bisa ini untuk True Believer, teman-teman. Walaupun sedikit lagi sih. Gak ada koin. Susah. Di misi kali ini agak susah sih mencari koin, Rek. Agak susah ya, Rek, yo. Aduh, dilempar terus aku, Rek. Ada misi data sih sebenarnya. Bentar. Gimana ini enaknya, teman-teman? Ada tempat sih di sini. Kita save dulu saja kali ya. Mumpung belum ngebug. Nanti kalau ada misalkan ngebug kan enak ya. Pulangnya nggak jauh. Oke. Saya pengen mencari koin dulu sih sebenarnya ini, teman-teman. Atau kita bisa langsung mengalahkan Magneto ini. Wah, gimana yo? Enaknya yo. Cari koin atau kalahkan langsung Magneto ini, teman-teman? Cari koin dulu kali ya. Sabar, Rek. Ah, nggak ada sama sekali loh. Nah, ini dia, banyak mereka.
Oke, kena, 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 kena. Oke, lumayan, lumayan. Ambil koinnya, koin, 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 koin. Ngapain tuh magnet itu tuh? Waduh, duh, duh, duh. Dia mau menyerang kita, teman-teman. Oke, terbang yang tinggi. Hits, 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 hits. Oke, oke, aman, aman. Wah, 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 wah. Wah, hati-hati. Se, aduh, jatuh. Lama Andre ya. Ah, langsung aja sih ya. Langsung aja, langsung, 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 langsung. Ah, banyak musuh, Rek. Yang muncul, Rek. Si, si, dapat, dapat. Ah, lumayan, lumayan. Ah, dikit-dikit banget koinnya. Koinnya dikit-dikit banget, teman-teman. Gak bisa nih, gak bisa. Kita harus, gak boleh cari koin di sini, Rek. Kayaknya. Soalnya kita dikasihnya dikit-dikit banget, teman-teman, koinnya. Walaupun dikit lagi tuh. Ya ampun, gimana yo? Saya bingung, teman-teman. Dikit lagi loh itu. Nanggung, Rek, ya. Nanggung, Rek. Nanggung, nanggung, nanggung. Kita carilah, kita carilah. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Agak lama. Gak apa-apa, agak lama. Tuh, dikit lagi, Rek. Dikit lagi. Lumayan, lumayan, lumayan. Ah, gak muncul koin. Oke, ada beberapa musuh di sini, teman-teman. Hacker semuanya. Mantap. Wow. Ambil, ambil koinnya. Ambil semua. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ayo, ayo. Muncullah kalian. Yang banyak gitu loh, yang kalau muncul. Waduh, ditembak. Sabar, sabar. Oke, cari koin, cari koin. Aduh, kena, Rek. Dikit lagi, teman-teman. Tunggu musuhnya ngumpul kali ya. Tunggu musuhnya ngumpul, Rek. Tunggu musuhnya ngumpul. Tunggu, tunggu. Jangan di, jangan dihajar dulu. Jangan dihajar. Ah, ini dia. Mereka semua ngumpul, teman-teman. Mantap, mantap. Sip, 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 sip. Lumayan, lumayan, lumayan. Walaupun gak, masih gak dapet sih. Tunggu, tunggu. Tunggu musuhnya ngumpul dulu, teman-teman. Gak apa-apa, gak apa-apa, wis. Magneto, biarkan saja. Dia menyerang, gak tahu menyerang siapa itu, gak jelas dia. Si Rek, sabar ya, Rek, sabar, sabar. Dikit lagi ini. True Believer, teman-teman. Mungkin 100 ribu untuk True Believer ini, Rek. Hei, 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 hei. Aduh, gak dapet koin. Ayolah, koin lah. Oke, 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 ini dia. Wah, mereka semua ngumpul. Mantap, mantap. Ayo, ambil, 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 ambil. Nah, oke, okay, sudah, sudah, sudah. Sudah, teman-teman. Langsung saja, wis. Nah, saya sudah puas ini, saya sudah puas. Oke, okay, kita charge. Ayo, Thor, cepetan, Thor. Oke, okay, pakai Spider-Man, teman-teman. Mana, mana, mana? Ya, 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 cepetan. Oke, okay, lempar. Wah, kuat banget Spider-Man. Boom! Wadiar, God. Oke. Okay. Wah, wah. Require your assistance. Ignore him. We must focus on the task at hand. Wah, seru, Rek, seru. Ya. Dia dilempar loh, Pak, dari luar angkasa. Wah, seru banget, teman-teman. Ah. Lumayan lah, lumayan. Nggak rugi-rugi banget, Rek. Kita sudah mendapatkan True Believer. Walaupun agak lama sih saya tadi, Rek. Maaf, teman-teman. Buat kalian semua yang gregetan. Melihat saya mencari koin. Tapi saya puas banget dapat True Believer. Walaupun saya cuma dapat beberapa minikit aja. Tapi nggak apa-apa. Yang penting True Believer. Setidaknya kita mendapatkan satu rahasia sampai tuntas lah ya. Atau sampai 100%, teman-teman. Nah, ini cuma dapat satu, Rek. Tapi tidak apa-apa, lumayan, lumayan. Ah, oke. Okay. Oke, okay, kita continue story dulu, teman-teman. Oh, itu dia. Silver Surfer. How do we prevent your boss from making Earth his lunch? My board. What does Doom want with it? Loki, using the power cosmic. We have almost no chance of saving Earth even with your help. Our best hope is to stop Doom before his plan moves forward. I've put in a call for outside help. The lab looks great. Loh, Magneto jatuhnya ke sini. Pas banget, yo. This is Agent Hill from S.H.I.E.L.D. Director Fury is in urgent need of your assistance. Agent Coulson is on his way to pick up Magneto. We'll be right there. Mother, can I get a rabbit? What? Where am I? I'll get the broom. Could I have a broom also? And some cheese, please.
Oke, teman-teman, mungkin untuk part kali ini sampai di sini saja dulu kali ya. Sepertinya ini adalah misi yang terakhir, teman-teman, dan kemungkinan besar kalau ini misi yang terakhir, di part yang berikutnya akan menjadi part yang terakhir untuk game Lego Marvel Super Heroes ini, teman-teman. Kita lihat saja. Kemungkinan besar sih akan menjadi part yang terakhir di part berikutnya itu, Rek. Dan tadi kita sudah mengalahkan Magneto, benar-benar kalah, Rek, Magneto, Rek. Kalau kemarin kan itu bukan Magneto ya yang kita kalahkan ya, tapi di part kali ini kita berhasil mengalahkan Magneto yang sebenarnya, teman-teman. Kita lihat saja, tersisa dua villain yang belum kalah, teman-teman, yaitu Loki dan Doom. Dan di part berikutnya, sepertinya kita akan mengalahkan mereka berdua, teman-teman. Kita lihat saja untuk part yang berikutnya, teman-teman. Dan untuk part kali ini, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah!